diambil pusing. Lantaran urusan yang genting. Tak perlu pontang panting. Langsung aja kita chatting. Chatting yo. Dari yang sabun sampai yang ceking. Buat kulit putih atau yang terlahir kering. Buat orang biasa dan orang penting. Pusing gak pusing yang nonton chatting. Ayo kita bergembira, lupakan semua masalah yang ada. Jangan pernah ragu untuk tertawa. Selama itu belum jadi dosa. Ini sekedar belajar acting. Biar semua jadi elit. Biar semua jadi elit. Kalau bercanda itu penting. Itu penting. Oh, saya gak takut ke kandang singa. Wah hebat kamu. Karena saya anak beruang. gak mungkin. Masa beruang anaknya kayak wortel? Masa wortel? Wortel berdampingan dengan kentang. Sama-sama buah-buahan kita ya bosnya. Emang kita lahir di pasar induk? Denny itu tadinya di samping saya, di belakang saya, bos. Udah, anak TK waktunya istirahat, minum. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan, kenapa waktu itu kan gue di depan. Nah, lu di tengah tuh. Yeah. Lu di belakang kan bentuknya cakep tuh. Nah, kenapa lu yang deket Denny, ya Denny bisa hilang? Dan siapa? Pohon korma. Bedain dong, mana Denny, mana pohon korma. Nggak bisa dibedakan, bos. Kenapa? Sama-sama tinggi dan ber... Sorry, bos. Lu kemana aja lu bisa hilang? Bukan suruh nyari, suruh bongkar-bongkar yang di bawah. Dapat nggak? Dapat, gua udah buka. Terus? Terus? Lu ngapain tuh? Gitu? Ngapain tuh? Ini bongkar mumi. Mumi nggak keluar air, keluar. Ini kan mumi dibalsemin biar awet. Tadi ada lagi dibalsemin. Wah, gue tanya, Pak, ini mumi enggak seleo. Salah masuk lo. Cimande dia. Cimande lagi nge. Gua tahu sih mumi tuh biar awet dibalsemin. Oh, supaya apa? Ada yang lagi yang dililit-lilit. Dililit-lilit. Wah, benar. Pakai itu yang putih-putih. Oh iya. Ini apa namanya? Perban. Bukan, orang dia dari toilet pakai tisu toilet. Aduh, tulisannya tong tolang nangka. Aduh. Ini zaman Fir'aun, mana ada tong tolang nangka. Ada. No, baca dong, no. Apa tuh? Cing ciriwit, sama aja. Tolong para teman-temanku harus disadari, berdasarkan buku-buku sejarah yang pernah baca, ya, di Mesir kuno ini ada huruf paku. Huruf paku itu ada dua jenis. Paku apa? Ada paku payung, ada paku beton. Itu maksudnya. Wah, ini lihat nih. Tuh. Artinya apa? Tuh. Coba. Ketoy top 2005. Waduh, ada G. Apa tuh? Ginanjar. Ada G. Apa? Gigi. Penelitian ya? Bener. Dia mumi juga. Ini bukan mumi, ini mami. Bukan. Anda datang di saat yang sangat tepat. Tepat. Wah, tepat kenapa? Karena sekarang lagi diskon. Coba kemari. Ya, lihat. Ya, itu kemana? Apa? Aku harus kemana? Itu apa? Mana? Itu. Yang mana? Aku nggak ngerti yang mana. Itu. Yang itu. Bulan. Mana? Aduh, nggak tahu. Itu namanya bulan purnama. Mana bulan purnama? Ya itu bulan, ini kusen. Enak banget deh. Coba ini kita pimpinan. Coba ini yang ganteng. Orang normal mah milih. Lihat, itu bulan purnama. Mana? Itu bulan purnama utuh kan? Iya. Bulat. Ih, masa yang bulat purnama? Aku bulat bukan purnama. Mana yang itu? Iya, tahu. Itu ya yang bulat? Iya. Bukan bulan, itu gemblong digantung. Artinya apa? Itu purnama. Ya, mumi-mumi akan segera hidup kembali. Oh, kalau bulan purnama, mumi hidup. Bergerak. Kalau purnama, kalau purwanto. Ini adalah juru kunci di sini. Juru kunci. Kamu orang juru kunci. Jawa bilang kunci. Saya bawa kunci serep. Ini saya masukin jadi kunci. Sini bisa buat. Iya, benar.
kemarin. Deh, ini nggak boleh kayak gitu. Kamu sih mukanya kayak kunci WC. Nah, kemarin gue pulang, rumah gue dikunci. Dia gue angkat, masuk. Bisa. Iya. Saya penjaga di sini. Saya yang jaga mumi-mumi ini, membersihkan dan tahu sejarah-sejarahnya. Wah, capek di sini. Mendingan di rumah saya. Nggak iya. ada mumi, nggak ada yang diurusin. Jadi pembokat? Enggak, cuma mandiin saya. Itu bahasa Mesir. Aus. Minta aus. Artinya apa? Minta air, tolong. Aus. Tadi bahasa mumi, sekarang seset jadi bahasa manusia. Artinya? Tuh kan. Perkenalkan, Bu. Eke pengawal Firaun. Masa mumi ada yang kayak begini? Mumi itu galak. Zaman dulu Eke galak. Begitu ketemu Om Bambang langsung kayak begini. Kok bisa kayak gini sih? Kenalkan, saya pengawalnya Firaun. Nama saya Amuba. Apa itu Amuba? Amuba, aku mumi banci. Lu bener-bener pengawalnya Firaun? Bener. Bener. Eka dulu pengawalnya, sebelum jadi pengawalnya Firaun, Eka tuh banci salon. Iya, mau dong, mau dikerimbat dong. Mau dikerimbat. Zaman dulu gak ada kerimbat. Adanya? Es krim. Hai, aku udah lulur ya. Waduh. Ya kayak gini mah lulurnya gampang, letakin aja di tanah. Sebenarnya Eka mau ngasih tahu, Eka mau curhat. Curhat. Muminya curhat. Muminya ABG ya? Enggak, justru itu karena Eka enggak punya hati, makanya Eka mau curhat, curi hati. Jadi sebenarnya Eka lagi mau nyari suami, mau nyari lekong buat Cleopatra. Lekong. Lekong tuh laki. Laki tuh lekong. Kalau perempuan? Perempuan tuh pewong. Laki pewong. Laki lekong. Lekong. Perempuan pewong. Kalau banci Eke. Cari laki-laki yang kayak gimana sih? Pokoknya Cleopatra tuh nyari laki-laki yang gedong. Gedong apa? Gedong tuh gede. Wah, gedong gede. Kalau sedong sedong. Gede gedong. Gedong. Sedong sedong. Kalau kecil tolong. Jadi Cleopatra itu nyari. Jadi gua, niatnya duduk dapat tidur. Lu jangan ngerepotin. Oh, sudah. Jadi Cleopatra itu butuh seorang laki-laki untuk jadi suaminya. Iya. Gua aja. Jadi kriterianya seperti apa? Kriterianya pokoknya seperti itu. Dia tuh suaminya harus mau rela berkorban. Berkorban? Oh, ini bos saya. Saya rela berkorban. Maaf, jadi mumi lama kaku, Bo. Terus apa lagi, Bo? Bohong, jangan percaya emang dia. Cleopatra lagi nyari pacar. Saya. Hah? Iya, Cleopatra lagi nyari suami. Suami? Masa sih? Orangnya harus gedong tapi. Kita ngelawak nyantai-nyantai, Pak. Kenapa sih? Juga saya kagak ini. Suami. Lihat, aduh ya Allah. Kenapa, Mom? What happened? What happened? In his name? Nathan. No smoking? Hey. Ayo, Fran. Jadi, tapi kamu mau gak jadi suaminya Cleopatra? Mau. Cocok. Cocok kenapa? Cleopatra sama Cleopatri. Ntar punya anak Cleopatra. Emang ke sorga lah, Beh. Itu juru kuncinya aja cakep,
Gimana Cleopatra coba? Gue lagi nonton lawak.